Assalamualaikum, saya Dr. Helmi. Hari ini saya nak cerita sikit tentang kenapa pesakit kencing manis kena pakai insulin. Penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, dia merupakan penyakit di mana gula dalam badan terlalu tinggi. Sebab utama kenapa gula tinggi disebabkan, satu, disebabkan oleh kekurangan insulin dalam badan anda, ataupun disebabkan rintangan insulin dalam badan yang menyebabkan gula yang anda makan tidak dapat diserap dalam badan. Penyakit kencing manis ni, dia ada banyak tanda-tanda. Tapi 50% dia tak ada apa-apa tanda. Sebab kencing manis ni tak sakit. Kalau ada tanda pun, orang akan mengadu seperti kencing yang banyak, kencing kerap pada waktu malam, rasa-rasa kebas, ataupun luka yang lambat elok. Kencing manis ni, dia sangat-sangat kerap di Malaysia. Sehinggakan satu daripada 5 orang ada kencing manis. Ataupun 30% dari Malaysia ada kencing manis. Kencing manis ni, dia boleh digawat atau dikawal dengan pelbagai cara. Kita galakkan orang membuat exercise dan juga menjaga makan. Juga menggunakan ubat-ubatan. Insulin merupakan salah satu ubatan yang sangat penting dalam kawalan gula. Kenapa anda kena pakai insulin? Sebab badan kita tak ada insulin. So, suka atau tidak, kita kena menambahkan insulin daripada sumber luar. Tapi ramai mengatakan, cucukan insulin ni sakit. Betul ke? Jawapannya tak. Sebab, bila kita nak menggunakan insulin, jarum yang digunakan itu sangat-sangat halus dan memang tidak menyakitkan. Ada juga mengatakan, insulin ni boleh merosakkan buah pinggang ataupun hati. Ini merupakan mitos. Insulin sangat selamat untuk anda. Insulin ni, dia memerlukan satu penyimpasan yang khusus supaya insulin ni selamat dan boleh digunakan. Jadi, kepada mereka yang ada diabetes di luar, jangan risau, ini bukan pengakhiran hidup anda. Anda masih boleh makan seperti biasa dan anda juga boleh bersusah seperti biasa. Cuma yang penting ialah jaga pemakanan anda, kerap lakukan senaman dan yang paling penting, makan ubat-ubatan yang seperti disarankan oleh doktor dan jaga paras gula anda supaya berada dalam keadaan normal. Okay, enjoy your life, stay safe, healthy and bye!